Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap para alumni, para simpatisan, para wali santri, alhamdulillah wa syukurillah pada saat ini Al-Fakir bisa melaksanakan tugas dari Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri untuk menemani para alumni Pasuruan wilayah Pasuruan Timur dalam melaksanakan kegiatan pengajian fakultas dan kita setia ulumati. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengikuti kegiatan ini, kita selalu mendapatkan barokah dari para masyayikh pondok sendiri, mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih singkatnya, mari kita mulai dengan baca Fatihah kepada para masyayikh pondok sendiri. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته والإخوان والأنبياء والمرسلين إلى أرواح جميع أولياء المشارق الأرض والمغاربية بارها وبلادها ومن المشارق المتقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى رحمة السيد سليمان وخليفة الأرض وعم النظام وإلى رجل المحل وإلى رجل الحق وإلى رجل الحسن وإلى رجل الدخلان وإلى رجل الفحر وإلى رجل العوام وعلى رجل الخليل بن جنال وعلى رجل الحسن بن جنال وعلى رجل سعد بن الله بن معاي وعلى رجل الشعب بن جنال وعلى رجل حسن بن جنال وعلى رجل العالم بن عبد الرحمن وعلى رجل عبد الجلال الفاضل وعلى رجل غني بن عبد الحسن بن عبد العليم بن عبد الجليل وعلى رجل نواب بن جنال وعلى رجل مولاي الاوكام رحمه الله وعلى علم مرضي ونفسي والدنيا والاخره الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على الريش بسنة العسل محمد يا رب العالمين شعر بارك أمتي على حتى تأسف يا شيخ كريم من أبي بكر الحبيب وإلى الهادي الشيخ علي بن أبي العباس وإلى الشيخ إبراهيم بن جلال الدين بن الحسن بن حوض بن محمد الشيخ وإلى الهادي الشيخ جلال الدين بن الحسن الشيخ وإلى الشيخ علي الحسن بن محمد أكرم شاه البخاري وإلى الهادي محمد أكرم شاه بن كريم الدين بن كريم الحكم وإلى الهادي سيد علي بن شاه وإلى الهادي المؤلف الشيخ جلال الدين بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الكافي رضي الله عنه ونفعنا به من فتنة الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه الدارين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. واركانها اي الصلاه على الميت سبعه احدها نيه واركانها لن اتاوي في ربي ركني نولات الميت ai sholati tegese sholat alal mayit ing atase mayit iku sab'atun pitu ahaduha utawi salah sikile sab'ah iku niyatun niat tawiriha koyo liyane sholat jenazah ya Allah sholat alal mayit. Wa min sama lan saking arai mengkono-mengkono kawairiha lan saking arai mengkono-mengkono kawairiha wajab wajib fiha in dalam niat opo ma barang yajibu kang wajib opo ma fi niyati sa'iril furudi
yang dalam niati sekarini biro-biro fardu, yang dalam niati sekarini biro-biro fardu, minna wistironiha, saking upamane barengine takbir atau niat, saking barengi, saking upamane barengine takbir, barengine niat, saking upamane barengine niat, bitta'arumi kelawan takbiratul ikram. Wa ta'arudi lan mertela'aken atau nyinggung, nyinggung mertela'aken lil fardiyati maring fardu, lil fardiyati maring fardu. Wa illam yakul lan senajan ora ucapaken sapa si wong ora ngucap fardu kifayatin ing fardu kifayah, ing fardu kifayah. Wala yajib lan ora wajib apa ta'yinul mayyiti nentokaken mayit, wala ma'rifatuhu lan ora ngeweruhi ing mayit. Balil wajibu bali utawi kang wajib iku adenamu mayyit luweh asore perkara kang bedakaken atau luweh andhape perkara kang bedakaken, luweh asore atau luweh andhape perkara kang bedakaken. Bayak fi mongko cukup opo usul lil fardu ala hadal mayiti, niat usul lil fardu ala hadal mayiti, usul li nyolati sopo insun al fardu in fardu ala hadal mayiti ingatan berisi mayit. Qala jadawuh sopo jamun kumpulannya ulama, yajib wajib opo ta'yinul mayiti nento akan mayit al-ghaib ikan wahib binahwis mihi kelawan upamane jenenge mayit al-wahib, kelawan upamane jenenge mayit al-wahib. Kedua arkanuha niyatun ay sholati ala mayit sab'atun a'aduan niyatun kawiriha, rukun-rukunnya nyolati mayit itu ada tujuh, ada tujuh rukunnya sholat nyolati mayit. Yang pertama niat, niat, niatnya seperti niatnya sholat-sholat yang lain. Wa min samma yawajaba fiha ma yajibu fi niyati sa'iril furudi min nahwi tironiha bita'arruf wa ta'arud lil-fardiyah. Oleh karena niatnya sholat alal mayyit itu sama dengan niatnya sholat yang lain, maka di dalam niat tadi, dalam niat sholat alal mayit itu harus memenuhi sesuatu yang harus terpenuhi dalam niatnya sholat-sholat yang lain. Artinya sama dengan sholat-sholat yang lain. Min nahwi kironiha bita'arum. Dan niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram, sama dengan sholat-sholat yang lain. Niatnya bersamaan dengan takbiratul ihram. Salat mayit juga begitu, niatnya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Wa ta'arudil fardiyati, dan di dalam melaksanakan niat itu harus menyinggung masalah fardu, harus niat menyebut fardu. Wa ta'arud lil fardiyah, wa illam yakul fardu kifayatin, walaupun tidak menyebutkan fardu kifayah, cukup fardu saja. Nah, usalli ala halal mayiti fardun lillahi ta'ala. Jadi harus menyebutkan fardiyah itu harus. Usalli ala halal mayiti fardun lillahi ta'ala. Atau fardun kifayatin. Jadi menyebutkan fardu harus, walaupun tidak menyebutkan fardu kifayah. Wala yajibu ta'yirul mayiti wala ma'rifatuhu. Di dalam menyolati mayit tidak wajib menentukan mayit, mayit tidak wajib menentukan mayit, mayit yang namanya ini tidak wajib. Wala ma'rifatu juga tidak wajib mengetahui kepada si mayit tadi. Balil wajib adalah mayit, bahkan yang menjadi kewajiban dalam menyolati mayit adalah cukup minimalnya perkara yang membedakan. Pokoknya ada yang membedakan saja. Jadi karena itu, fayakfi usallil fardu ala hadal mayiti,
maka cukup dengan niat usolil fardhu ala hadzal mayyit. Ala hadzal mayyit, jadi takinya pakai hadzal mayyit itu juga. Jadi saya melaksanakan sholat fardhu atas mayyit ini. Qala jam'un yajibu ta'yinul mayyitil ghaib binahwi ismihi. Kumpulannya ulama mengatakan dalam melaksanakan sholat ghaib itu harus menentukan mayit yang ghaib dengan menyebutkan namanya. Usolli ala sa'idin ya, al mayit ya. Ya, usolli ala apa, jadi ditentukan dengan menyebutkan namanya. Kalau mayit ghaib, wajib kata jamun. Wasaniha lan utawi nomor lurune sab'ah. Lan utawi nomor lurune sab'ah. Ibu kiamun ngadeg. Ngadeg likodirin kaduwe wong kang puasa, puasa alaihi ing atase kiam. Fal ajizu mongko utawi wong kang apes. Apes enggak bisa berdiri. Iku yakudu lungguwa sapa ajiz. Sumayat tojiu moko gari-gari turu miring sopo si ajis. Ajis ada koit ya, ada kukut. Wasali tuhalan utawi nomor telune sab'ah iku arba'u takbiratin, papat piro-piro takbir atau petang takbiran. Petang takbiran ma'a takbiratin taharumi in dalam sartane takbiratul ihram lil ittiba'i krono anut kanjeng Nabi. Fa in khamasa mongko lamun takbir ping 5 sapa wong. Mongko lamun takbir ping 5 sapa wong lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate wong. Wa yusannu lan den sunnataken apa rohku ya dahi ngangkat tangan lurune wong fit takbirati ke dalam pirang-pirang takbiran hazwa mangke bayi ale ngencengi pundak lurune wong, ale ngencengi pundak lurune wong. Wawad'uhuma lan neleh ya dahi, lan neleh ya dahi tahta sodrihi ke dalam nisari dodone wong. Baina kulli takbirataini yang dalam antarane saben-saben takbir luruh, yang dalam antarane saben-saben takbir luruh. Iwasaniha qiyamun liqadirin alaihi fal'ajizu yakudu summa yaktuhi Allah. Rukunnya sholat alal mayyit, rukunnya sholat jenazah. Yang nomor dua berdiri, harus berdiri bagi orang yang bisa berdiri. Bal ajiz yaqudu supaya tertidur. Kalau ada orang enggak bisa berdiri ya supaya sholat dengan duduk. Kalau sholat duduk tidak bisa ya supaya tertidur, maka bisa melaksanakan sholat jenazah dengan tidur miring. Nah, tidur miring. Jadi walhasil berdiri itu termasuk rukunnya sholat jenazah atau sholat alal mayit yang nomor dua. Wasali suhat arba'u takbiratin, yang nomor tiga, rukun yang nomor tiga adalah empat takbiran beserta takbiratul ihramnya dengan menghitung takbiratul ihramnya karena ikut kepada Nabi. Fa in khamasa lam tabtul salatuh. Kalau ada orang melaksanakan sholat jenazah takbirnya sampai 5 kali, sholatnya tidak batal, tidak batal. Wa yusannu rufu yadayhi bi takbirati hadwa manqibaihi wa wad'u ma ta'ta sadrihi baina kulli takbirataini. Dan sunat mengangkat dua tangannya pada waktu takbir. Pada waktu takbir, kedua tangannya sunat diangkat lurus ke dua apa, dua pundaknya, dua bahunya, ya seperti biasa.
Nah, jadi dua tangannya diangkat lurus ke bahunya. Setelah itu, setelah diangkat, wawad'uhu ma tahta sadrihi, lalu diletakkan di dadanya antara beberapa takbiran, antara beberapa takbir. Jadi antara takbir ke satu dan kedua tangannya diletakkan di dadanya, antara kedua dan ketiga tangannya diletakkan di dadanya, antara ketiga dan keempat tangannya diletakkan di dadanya. Jadi sunat, jadi sunat. Jadi waisanu wat'uhuma tahta sadrihi baina kulli takbirataini. Warabi'uhalan utawi nomor papate arkanus sholat alai mayyit ibu fatihatun mojo fatihah. Mojo fatihah babagaluha mongkong gantini fatihah. Fawukufun mongkong ngatet bikotriha kelawan kira-kira ni fatihah. Wal mu'tamadulan utawi qaul mu'tamad ibu annahat setuhuni fatihah iku tujizi'u nyukupi opo fatihah ba'da wairil ula sa'wuse liyane takbir kang awal sa'wuse liyane takbir kang awal bilaban halilulayani lil awi maring kitab awi kal muharrar kaya kitab muharrar wa in lazimah lan senajan netepi alaihi ingatasi al-mu'tamad apa jengkuluk. Nah ini ngumpulakan rukun luruh, ngumpulakan rukun luruh fi takbiratin in dalam takbir siji wa khuluwil ula wa khuluwil ula lan sepine takbir kang awal andikrin saking pikiran, saking pikiran. Wa yusannu lan den sunnataken opo israrun ngeliriaken swara diwiri takbirati wassalami kelawan sakliyane takbir wassalami lan salam lawan sakliyane takbir lan salam lan uluk salam wa ta'awudzun lan sunnat maca ta'awudz maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim lan sunat maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tarku iftitahin lan sunat ninggal doa iftitah, sunat ninggal doa iftitah wa suratin lan sun lan ninggal surat, lan ninggal surat illa ala ghaibin angin ingatasi mayit ghaib au qabrin utawa ingatasi kuburan, mayit ingatasi kuburan. Al-warabi'uha fatihatun, rukunnya sholat alal mayyit yang keempat adalah membaca fatihah. Baca fatihah mulai awal sampai akhir. Fabadaluha, kalau enggak bisa baca fatihah, ya baca gantinya fatihah, dikir-dikiran ya. Fawukufun biwairiyah biqadriyah, kalau tidak bisa membaca gantinya fatihah, ya fa'ukufun bi-fatihah, cukup berdiri yang lamanya diperkirakan sama dengan baca fatihah. Fa'ukufun bi-fatihah. Wal-mu'tamad annaha tujzi'u ba'da wiril ula. Menurut qaul mu'tamad, bacaan fatihah itu bisa atau cukup dibaca setelah selainnya takbir yang pertama, setelahnya takbir yang kedua, atau setelahnya takbir yang ketiga, atau setelahnya takbir yang keempat, bisa menurut qaul mu'tamad. Jadi fatihahnya itu tapi khilafan lil hawi kal muharrar, tapi lain dengan keterangan yang ada dalam kitab hawi juga dalam kitab seperti kitab muharrar. Kalau menurut sana tidak boleh, tidak cukup ya. Wa in lazim alaihi jam'u ruknaini fi takbiratin wa uluwul ula an dzikrin. Walaupun kalau mengikuti qaul mu'tamad ini, yakni fatihahnya setelahnya selain takbir ula, ini akan menimbulkan kumpulnya dua rukun di dalam satu takbiran dan sepinya takbir yang pertama dari zikiran. Jadi tetap boleh menurut qaul mu'tamad. Jadi kalau menurut qaul mu'tamad,
Fatihahnya boleh setelahnya selain takbir awal. Nah, walaupun dengan mengikuti ini berarti takbir yang pertama itu kosong dari zikir-zikiran, sedangkan takbir yang lain ini bisa terjadi dua rukun. Jadi kalau dikosongi yang pertama bisa Fatihahnya setelahnya takbir yang kedua, berarti bersama membaca selawat, atau setelahnya takbir yang ketiga, yaitu setelahnya mendoakan kepada mayit, atau setelahnya yang keempat. Wa yusannu israrun ba'da biwali takbirati wassalami, ya. Untuk selain takbir, bacaan-bacaan selain takbir itu sunat diisrorkan, tidak dikeraskan, tidak dikeraskan, disembunyikan selain takbir dan selain ulul salam. Jadi selain takbir dan ulul salam disembunyikan, kalau takbirnya dan salamnya dikeraskan. Wa ta'awudzun, sunat membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tentunya sebelumnya baca Fatihah. Watarku iftitahin, sunat tidak membaca doa iftitah dalam melaksanakan sholat jenazah. Jadi tidak disunatkan baca iftitah, tapi malah sunatnya itu tidak baca doa iftitah. Wasuratin, juga sunat meninggalkan baca surat dalam melaksanakan sholat jenazah. Illa ala waibin au qabrin, kecuali kalau sholat jenazahnya itu sholat kepada mayit waib atau kepada mayit yang ada di atas, yang ada dalam kuburan, maka apa namanya tidak disunatkan tarukuk ditakin wasuratin, bisa dibaca kita juga baca surat kalau sholat waib. Wa khamisuha, lan utawi nomor 5 sab'ah, lan utawi nomor 5 sab'ah iku sholatun maca selawat ala nabi ing atase nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratin saniyatin ing dalam sa'usi takbir kang nomor 2. In dalam sa'usi takbir kang nomor loro ayat akibah tegese in dalam ngiring-ngiringi takbir sah takbiratin saniyah. Fala tujzi'u, mongko ora nyukupi apa salat ala nabi fi ghairiha in dalam liyane takbiratin saniyah. Wa yundabu lan den sunnataken apa dhummu salami, ngumpulaken doa salam li sholati maring sholawat, ngumpulakan doa salam li sholati maring sholawat. Wa du'a'u lan dunga'akan, lan sunat dunga'akan lil mu'minina maring biro-biro mu'min, wal mu'minati lan biro-biro wong mu'min wadon akibah in dalam ngiring-ngiringi sholat ala nabi. In dalam sa'usi ngiring-ngiringi sholat ala nabi. Walhamdu lan sunat mojo alhamdu oblaha in dalam sa'durungi sholat ala nabi. In dalam sa'durungi sholat ala nabi. Jadi rukunnya sholat alal mayit tadi ada 7. Yang nomor 5 adalah membaca sholawat kepada nabi. Dan membaca sholawat kepada nabi ini letaknya yaitu setelahnya takbir yang kedua, sehabis takbir yang kedua yaitu baca selawat kepada nabi. Fala tujzi'u fi ghairiha, untuk baca selawat ini tidak cukup kalau dibaca setelahnya selain yang kedua. Jadi harus selawat ini dibaca setelahnya takbir yang kedua. Wa yundahu dhummus salami li sholati. Nah, di dalam baca selawat kepada nabi itu disunatkan mengumpulkan doa salam kepada selawatnya. Jadi Allahumma sholli wa sallim. Jadi bukan hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, tapi sunat mengumpulkan doa salam
kepada selawat, yakni dibaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minat, setelah membaca selawat ini disunatkan mendoakan kepada orang-orang mukmin dan mukminat, ya. Jadi setelah baca salat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, ya, sunat. Ya. Walhamdu qablaha, dan sebelumnya selawat ini disunatkan membaca alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya. Nah, itu rukunnya sholat alal mayyit yang nomor 2. Jadi baca selawat kepada Nabi, dalam baca selawat ini disunatkan yaitu ikut membaca atau mengumpulkan doa salam. Wasa disuhalan utawi nomor 6 sab'ah, utawi nomor 6 sab'ah iku du'aun dungaaken li mayyitin maring mayyit, bi khususi lawan khususi mayit, lawan khususi mayit, walau tiflan lan senajan iku mayit cilik, mayit cilik didungakno binahwi Allahumma ghafir lahu warhamhu, lawan doa, lawan upamane doa Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allah ighfir mungkin ngapura panjenengan lahu maring mayit, warhamlan mungkin ngorohmati melasi panjenengan atau maringi rahmat panjenengan bu embayit. Ba'da salisatin in dalam sa'usi takbir kang nomor 3. Fala yujzi'u mungku orang nyukupi opo doa unlil mayiti ba'da wairiha in dalam sa'usi liyane salisah kot'an lawan pasti. Wa yusannu lantin sunatakan opo ayyuk siro yaitu ngakeakan sopo wong minat du'ai saking dungaaken lahu maring mayit, wa maksuruhu lan utawi maksure dungo, maksure dungo, dungo sing teko kanjeng Nabi iku afdalu luwe utama, wa aulahu lan luwe utamane maksur, lan luwe utamane maksuruhu iku ma dungo rawahu kang riwayataken emah sapa muslim Imam Muslim anhu saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa lan kuntawi ma rawahu muslimun anhu iku Allahumma ighfir lahu ila akhirih, Allahumma wa Allah ighfir mugi ngapura panjenengan lahu maring mayit, warham lan mugi maringi rahmat panjenengan melasi panjenengan ing mayit, wa'fu lan mugi yang menghapus apa wafu dan mugi menghapus panjenengan anhu saking dosane mayit, wa afihi lan mugi maringi waras, maringi afiah panjenengan buat mayit, wa akrim lan mugi mulyaaken panjenengan nuzulahu ing panggonane mayit, wabasik lan mugi nyembarakan panjenengan madkholahu inggun melbuni mayit, wabasil lan mugi nyuceni panjenengan, nyuceni panjenengan, ngedusi panjenengan wuing mayit bilma iklawan banyu, wasal jilan banyu bun wal barot, wasal jilan banyu es wal barot jilan banyu bun lan banyu bun wal baroti lan banyu pun, wanakihi lan mugi membersihakan panjenengan hu ing mayit minal khotoya saking biru-biru kekeliruan, saking biru-biru kekeliruan, kama yunakko koyo oleh dan berseni opo asaubu pakaian atau dodot al abiyah dukang putih minat danasi saking kotoran, wa abdil ulan mugi ganteni panjenengan mungkin gantengnya panjenengan hu ing mayit darun ing umah khairun kang luwih bagus min darihi tinimbang saking umah mayit, wa ahlan lan ing ahli khairun kang luwih bagus min ahli tinimbang saking ahline mayit,
wa zaujah lan bojo khairun kang luwih bagus min zaujin jinni kang saking bojone majid wa adkhilhu lan mugi manjingaken ngelpoaken atau manjingaken panjenengan hu ing majid al jannata ing suwarga wa idhu lan mugi ngrekso panjenengan hu ing majid min adzabil qabri saking siksa kubur wa fitnati lan fitnah kubur wa min adzabin nari lan saking siksa neraka wa yazidu lan nambahono sapa se wong alaihi ing atase doa Allah maghfir lahu warhamhu ila akhirih nadban kelawan sunat nambahi Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina in tumo Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina ila akhirih Allahumma wa Allah ighfir mugi ngapura panjenengan li hayyina maring wong urip kita wa mayyitina lan wong mati kita ila akhirih itu mukamarin akhirin duna Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa yaqulu lan ucap sapa wong fitifli in dalam mayit bocah in dalam mayit bocah ma'ahadha in dalam syaratani iki Allahumma ghafir li'ayina wa mayitina ila akhirih mocoh doa mocoh mocoh doa Allahumma ja'alhu fahrotan li'atalaihi Allahumma huwa Allah ija'al mungkin dah dosakan panjenengan hu in tifl fahrotan ing wong kang nyiapaken ing wong kang nyiapaken li abawahi maring kebagusane bapak ibune tifel maring kebagusane bapak ibune tifel wasalafan lan wong kang dingini dingini bapak ibune wa zuhran lan dadi simpenan wa idzatan lan dadi peringatan dadi mauidzah dadi peringatan waktu baru lan jadi tepotolodo ngalap ibarat wasyafian dan wong kang nyapa hati wasyakil lan mugi ngebotakan panjenengan lan mugi ngebotakan panjenengan bi kelawan tifel mawazinahuma ing biro-biro timbangane abawaihi ing biro-biro timbangane abawaihi wa afril lan muk lan kuli aturi ngesoaken panjenengan as-sabr ing kesabaran ala qulubihima ing atase pira-pira adine abawahi wala taftil lan amalan ojo mitnah panjenengan huma ing abawahi ba'dahu ing dalam sausi tifel sausi mati ne tifel wala tahrim huma lan ojo ngaling-ngalingi menghalang-halangi sapa sira huma ing abawaihi ajrohu ing ganjarane mati nitif ajrohu ing ganjarane mati nitif wala dawuh sapa syekhuna guru kita walaisa lan ora ono apa qauluhu ucapane ucapane wong kang salat Allahumma ja'alhu faratan ila akhirih lafal Allahumma ja'alhu faratan ila akhirih iku muhnian nyugiaken ane doa saking ndongaaken lahu maring tifel ya annahu krana setuhane Allahumma ja'alhu faratan iku doaun dungo bilalimi kelawan kang tetep wa huwa lan utawi doaun bilazim iku layak fi orang nyukupi apa doa bilazim liannahu krono setuhi kelakuan iku di dalam yakfi arikalani orang nyukupi aku doaun dungo dunga akan lahum maring tifel bil umumi kelawan umum asyamili kang mengku opo umum kula fardin ing saben-saben ijen-ijen fa'aulah mongko iku luwe utomo ing dalam ora nyukupine hadza utawi iki Allahumma ja'alhu faratan wa yu'annisu lan mu'annasah kena sapa wong
dan mu'annasa kena sapa wong ad-dhamira ing pira-pira dhamir fil unsa ing dalem mayit wadon wa yajuzu lan wenang apa tadzkiruha muzakkaraken dhamair muzakkaraken dhamair bi irodatil mayiti kelawan ngarepaken mayit awis syakhsi utawa ngarepaken awak-awakan wa yaqulu lan ngucap basa wong sapa wong fi waladi zina ing dalem mayit anak zina ing dalem anak zina Allahumma Allahumma ij'al faratan li ummi Allahumma wa Allah ij'al mukilla dosaken panjenengan ing waladi zina faratan ing wong kang nyiapaken li ummihi maring kemaslahatane ibune waladi zina wal muradulan utawi kang den karepaken bil ibdali kelawan ganteni bil ahli ing dalam ahli wa zaujati lan bojo wadon iku ibdalul ausofi ganteni pira-pira sifate lan gawati ora ganteni pira-pira zat iku lihi krono dawri Allah Ta'ala alhaqna bihim dzurriyyatahum alhaqna nemokaken sapa kita bihim kelawan alladzina amanu atau kelawan mukminin zurriyatahum in zurriyai mukminin wa li khabari tabrani lan krono ana hadis Imam Tabrani wa wajirhi lan liyane khabari tabrani annanasan satu annanisa al jannah satu hune biro-biro wadone swarga min nisa dunya saking biro-biro wadone dunya iku abdalu luwe utama minal khuril aini dini bang saking widodari dini bang saking widodari intaha widotuk opo khobaru tabroni jadi wasadisuha du'a'un limayidin bihususihi walau timlan binakwi Allahumma wabirlahu warhamhu ba'da salisatin rukunnya sholat alal mayit rukunnya sholat jenazah yang nomor 6 adalah membaca doa khusus untuk mayit membaca doa untuk mayit dengan khusus walaupun si mayit tadi mayit yang masih kecil tetap didoakan dengan doa semisal doa Allahumma ghfir lahu warhamhu. Jadi walaupun mayitnya kecil tetap walaupun mayitnya kecil tidak punya dosa tetap didoakan dengan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Baca doa ini setelah takbir yang ketiga. Fala yunzi'u ba'da wailiha. Kalau doa ini dibaca setelahnya takbir yang setelahnya selain takbir yang ketiga enggak cukup. Jadi harus dibaca setelahnya takbir yang ketiga tidak boleh atau enggak cukup dibaca setelahnya selain yang ketiga. Wa yusannu ayyukthira min du'a'ilahu. Sunat di dalam atau setelahnya takbir yang ketiga ini disunatkan memperbanyak doa untuk mayit. Sunat memperbanyak doa untuk mayit. Wa maksuru afdal, kemudian menggunakan doa yang doa itu maksur, artinya maksur sudah pernah dari Nabi, ya, lah itu lebih utama. Lebih utama menggunakan doa yang lafalnya itu dari Nabi, itu lebih utama. Wa aulahu ma rawahu Muslimun anhu. Kemudian dari doa yang maksur yang dari Nabi yang lebih utama untuk dibaca adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi, yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulahu wa'wasik madholahu wa'usilhu bilma'i wa'salji wal-barati wa'nakrihi minal khotoya kama yunak wa'sawbul abiyadu minat danasin wa'adilhu daron min khairan min darihim
wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min azabil qabrihi wa fitnatihi wa min azabil nari wa yazidu alaihi Allahumma ghfir hajna wa mitna ila akhirih. Dan disunatkan ya, setelah membaca doa di atas, sunat ditambahi dengan doa Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina ila akhirih ya. Wa yaqulu fi tibli ma hadha Allahumma ja'al faratan ya tawahi. Kalau mayitnya kecil, mayit yang kecil masih tibl, ini sunat ya, di samping membaca doa Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina, doa apa namanya membaca Allahumma ja'alhu faratan li ahli abawaihi. Allahumma ghfir, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Ya Allah, jadikanlah si kecil, si tifl yang meninggal ini menjadi orang yang mendahului ayah bapak ibunya dan menyiapkan kemaslahatannya bapak ibunya. Ya Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zuhran, menjadi orang yang mendahului kedua orang tuanya, wa zuhran, menjadi simpanan, kemudian wa idzan, menjadi peringatan, kemudian menjadi tempat mengambil pemikiran atau ibarat, wa syafi'an, dan menjadi apa namanya orang yang mensyafaati kepada kedua orang tuanya, wa sakil bihi wa mawazinahuma, dan dengan si mayit kecil ini apa namanya beratkanlah timbangannya dua orang tuanya. Wa afrighu sabr ala qulubihima, tuangkanlah kesabaran kepada hatinya kedua orang tuanya yang ditinggal mati ini. Wala tahzinhuma ba'dahu, dan jangan kau fitnah setelah matinya si anak tadi. Wala tahrimhuma ajrahu, dan kau jangan kau menghalangi pahalanya kedua orang tuanya tadi. Wala syaikhuna walaysa qawlu Allah maj'al farata ila akhirih ya itu ilahu. Doa Allahumma ja'alhu faratan ila akhirih itu tidak mengayakan dari doa kepada mayit. Artinya walaupun ada doa Allahumma ghfir Allahumma ja'alhu faratan ila akhirih, masih perlu didoakan dengan doa yang lain. Jadi Allahumma ja'alhu faratan, adanya doa ini apa namanya masih perlu didoakan dengan doa yang lain. Di annahu du'aun bil lazim, kalau Allahumma ja'alhu faratan termasuk doa dengan lazim, wa huwa la yakfi, sedangkan doa yang lazim tidak cukup. Tidak cukup, jadi harus ditambahi dengan doa yang lain. Ya Allahumma ghfir lahu warhamil akhirin. Wa la yakfi li'annahu li'annahu idza lam yakfi Allah bil umum asyamil kulla batin fa aula hadza. Ya, karena kalau doa yang mendoakan mayit dengan doa yang lafalnya umum mencakup kepada semua orang, itu enggak cukup, maka apalagi kalau doa yang khusus ini ya, Allahumma ja'alhu faratan kan khusus kan. Kalau doa yang umum enggak cukup, apalagi doa yang khusus Allahumma ja'alhu faratan, lebih tambah enggak cukup lagi. Karena itu maka ya ditambah dengan tetap dibaca doa-doa yang lain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu ila akhirih. Wa yu'annisu dhamira fil unsa, kalau mayitnya mayit perempuan maka dhamirnya supaya dimanaskan ya, Allahumma Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wa yajuzu dhikruha bi ru'yatil mayyiti aw syakhsi, tapi juga boleh mayitnya perempuan, boleh juga dhamirnya dimuzakkarkan Allahumma ighfir lahu. Kalau dimuzakarkan berarti dengan menghendaki mayit, mayitnya perempuan, Allahumma ghfir lahu ya, tapi menghendaki mayit ya, awis syahsi, atau menghendaki syahs seseorang. Wa yaqulu fi waladi zina Allahumma ja'alhu faratan ummi, kalau mayitnya
merupakan amayit anak zina, tiflu zina, ya, maka doanya Allahumma ij'alhu faratan li ummihi. Wal muradu bil ibdali bil ahli wal zawjati ibdalul awsaf la zawat. Kemudian tadi ada doa wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Maksudnya diganti dengan yang lebih baik. Maksudnya di situ adalah mengganti sifatnya. Jadi yang dikehendaki dengan mengganti ahli, mengganti zaujah, adalah mengganti sifat-sifatnya zaujah yang dengan sifat yang lebih bagus. Lazawat bukan mengganti zatnya istri dia, zatnya ahli atau zatnya zaujah enggak. Tapi diganti dengan misalnya diketik bidadari yang sifatnya lebih bagus daripada sifatnya ahlinya dan sifatnya zaujahnya. Jadi yang dimaksudnya dengan abdilhu, ya, itu maksudnya mengganti sifat, bukan mengganti zatnya. Karena ada sabda, ada firman Allah, al-haq nabihim zurriyatahu wa ma'alat na'aman mencaih. Dan karena ada hadis, anna nisa al-jannah min nisa idunya abdolu min al-huril a'ini. Yaitu perempuannya penduduk surga yang dari perempuan dunia, jadi perempuan yang ada di surga, yang perempuan tadi dari suami atau dari istri di surga, di dunia, itu lebih utama daripada bidadari. Jadi lebih bagus daripada bidadari itu istrinya sendiri. Wasabiha wallahu a'lam bisawabih.